sih lo? Udah berani lo sama gua? Tenang bang, tenang dulu, tenang. Lagian abang juga sih. Ini kan baru 2 minggu. Gua udah nagih utang aja. Gua cuma mastiin kalau lu sengak kabur. Tapi awas, kalau lu sampai gak bayar. Iya bang, saya pasti bayar kok. Tapi ingat, jatuh temponya minggu depan, ngerti? Loh, kok minggu depan? Kan minjemnya baru 2 minggu tadi saya udah bilang. Gua udah ngasih tahu sama. Kalau pinjaman ini kilang, nggak sampai 1 bulan. Paham? Iya bang, tapi nggak 2 minggu juga, cepet banget waktunya. Gua nggak mau tahu. Kalau sampai lu nggak bayar, awas, gua habisin. Paham? Tuh, iya paham. Gak usah muncrat juga kali. Seminggu lagi. Dari mana nyari duit 100 juta seminggu lagi? Aduh. Mbak, katanya kita mau berangkat ke rumah sakit. Ntar dulu, Mit. Kata Dennis kita suruh tunggu kabar dari dia. Tapi kok jam segini belum ngabarin Mbak ya? Kalau gitu Mbak telepon Ana aja. Kali aja nyambung. Ya, halo, Bu. An, kamu masih di rumah sakit? Aku udah di rumah, Bu. Alhamdulillah. Tapi kamu gak kenapa-napa, kan? An, tapi beneran, kan? Gak ada yang serius di kamu? Hah? Kamu gak kenapa-napa, kan? Ibu kesana ya sama Tante Mita, ya? Gak usah, Bu. Aku cuma butuh istirahat aja. Nanti aku ke rumah Ibu deh, ya. Ibu gak usah kesini. Bener, Nak. Kamu baik-baik aja. Iya, nggak ada kok, Bu. Ya udah, aku istirahat ya, Bu. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Tapi kalau ada apa-apa, hubungin Ibu ya. Iya, Bu. Gimana, Mbak? Ana udah di rumah. Dia lagi istirahat. Alhamdulillah. Ini baby boy yang anak toko ganteng. Tenang. Aduh. Jangan cepet-cepet besar ya. Nggak boleh cepet-cepet besar. Hilang nanti gemas. Setiap kaki aku jalan, pasti dia selalu sampai depan rumah. Aku kangen hidup damai di sini. Udah sampai sini, mendingan aku tengok Brian aja lah. Duduk. Aduh, halo Brian. Hai. Cabet tuh. Ganteng. Aduh, Mansur. Ini. Kenapa sih, Pak? Kok mukanya? Bapak sadar enggak sih sekarang itu muka Bapak tuh mulai banyak garis-garis gitu loh. Garis-garis gitu, keriput-keriput di muka kayak opa-opa. Tapi maksudnya ini bukan opa-opa Korea ya. No. Ini opa-opa literally. Opa-opa kakek-kakek. Yen. Jangan sembarangan ngomong ya. Lihat nih. Kulit saya masih pada kenceng. Mata kamu aja yang rabun. Kenceng dari mana? Kulit gendang kali kenceng. Udah sih. Lagian ngapain sih pakai malu mengakui kalau diri Bapak itu sudah tua. Yen paham banget. Sekarang ini kan Yen tahu kalau Bapak tuh udah gak sanggup lagi beli skincare buat ngerawat wajahnya kan. Beda sama Yen. Lihat dong, glowing. Kalau yang itu down, makin down. Bagaikan langit dan bumi. So different. Baru tahu saya sekarang. Kalau glowing itu artinya butek. Thank you.
kamu cantik banget hari ini. Makasih. Tapi kamu memang kelihatan setiap harinya semakin muda. Kamu bisa aja. Kita mau ke Bogor kan, Bu? Iya, Pak. Langsung ke Cafe Batara ya, Pak. Oh, oke. Okay. Siap-siap. Terima kasih. Aku harus memastikan sendiri kalau Bayu masih hidup. Aku harus ketemu sama Bayu. Maafin aku, Dennis. Aku pengen pergi sama kamu. Tapi kalau Bayu selama ini yang kita sangka udah meninggal ternyata masih hidup, maka aku harus mastiin kebenarannya dulu. Karena aku yang nyebabin Bayu jatuh. Yes! Bagus! Guntur benar-benar bisa diandalkan. Sekarang, sertifikat saham perusahaan udah ada di tangan gue. Itu artinya, sekarang saham gue udah ada di mana-mana. Dan sebentar lagi, gue bakalan punya perusahaan sendiri dan gue bisa jauh lebih sukses daripada Ana. Aduh. Riza itu emang pinter ya. Dan gue gak peduli Atma Jaya Group bakalan hancur. Ngapain sih kamu di sini? Nengokin Brian lah. Ya, kalau kamu mau jalan kencan, jalan aja. Jalan gak apa-apa. Aku mau ngajak Brian jalan-jalan. Apa? Kamu mau bawa Brian jalan-jalan? Enggak boleh. Kalau kamu mau mainan sama Brian, ya udah di rumah aja. Enggak usah kemana-mana. Kenapa enggak boleh? Aku kan juga opanya. Lagian kamu juga kencan, enggak ada di rumah. Daripada Brian sendirian, mendingan sama opanya. Di, kalau ngomong bisa nggak baik-baik aja? Nggak perlu nyolot. Kan Vina bisa diajak ngomong baik-baik. Siapa yang nyolot? Udah. Boleh kamu bawa jalan-jalan Brian. Tapi harus bawa Yayan ya. Yes! Oh my God! Ya udah, main juga nggak apa-apa deh. Ya deh, kita jalan aja yuk. Ya. Jen, sana ganti baju. Tuh, sama opa-opa tua. Antien, ya ganti baju dulu. Yang kelamaan. Ya, langsung. Apa akan ada petunjuk soal kamu di sini, Bay? Masih ya? Iya, bentar! Cepat! Sabaran banget sih ini, Mansur! Let's go! Oke,
17-an di mana? Ih, Mansur. Siapa yang manggil ondel-ondel? Ih. Eh. Masa dibilang ondel-ondel? Lihat dong, masa udah dandan cantik gini masih dibilang ondel-ondel? Yen tuh, kalau keluar harus dandan cakep gini, siapa tahu aja nanti di jalan ketemu sama jodoh Yen. Lihat dong. Dandanan ala Bu Pina. Oh, ngerti saya ini. Maksud kamu supaya orang nyangkain kamu pasangan saya kan? Please deh Bapak. Aduh, Bapak jangan ngarang deh. Ada juga Bapak kali yang mau ngaku-ngaku kan jalan sama Yayan yang lebih muda, lebih berseri-seri, lebih oke gitu kan? Amit, amit di jalan bajai. Udah, sekarang kita jalan aja. Don't wasting time, oke? Okay? Yen! Apalagi sih, Man? Ini! Iya, I'm forget, sorry. Oke, okay, baby, let's go. Kita mau jalan-jalan ke kafe kan? Asik, come on, Pak. Ayo, kok diem aja sih, Pak? Jalan duluan deh, malu saya. Yeh, ada juga Bapak duluan, sono jalan 2 meter, lalu. Wah, Bapak, kenapa sih jalan mulu kayak gini? Emang deket sini ada kafe apa? Berisik. Dulu sana, tuh, di bangku. Ya udah. Pak. Ya? Baksonya. Oh ya. Makasih ya. Ya. Eh, Mansur. Kenapa sih pakai makan bakso segala gerobakan gitu lagi? Mau bakso nggak? Terus saya traktir. Oh, banget sih. Traktir sih traktir, tapi bukan bakso gerobakan juga. Kira ini tadi mau diajakin ke kafe. Nggak ngeliat apa ya yang udah dandan abis kayak gini. Berharap tuh nanti di jalan di kafe ketemu sama cowok calon idolanya Yayen. Calon pasangan hidup Yayen. Makan taman panas-panas. Ada kafe yang terima ondel-ondel. Lu makan, mau nggak? Lagi kan saya pergi juga mau ngajak Brian jalan-jalan. Bukan ngajak jalan-jalan Ratmi. Paham? Bilang aja lagi bangkrut. Kagak punya tiut alias duit. Kesel. Sudah, pulang. Ribet kamu nih. Biar saya sendirian aja kemarin. Enak aja, gak bisa. Yayan tuh gak bakalan percaya ninggalin baby Brian sama bapak. Lagian, Yayan gak mau ngelanggar tuh pesannya ibu. Ngelanggar. Eh, kenapa jadi kamu repot sih? Lagian kan saya juga jalannya di taman. Ini taman deket komplek rumah. Gak jauh. Udah sana kamu pulang deh. Eh, tuh kan, bener kan? Kenapa pak? Makeup kamu lumer. Waduh. Masa iya sih? Mending pulang. Lagian sih, panas-panasan. Iya juga ya. Tapi yakin nih, gak apa-apa yang tinggalin baby Brian sama bapak. Jangan diculik. Ya, jalan-jalan, pulang. Baby Brian, tuh. Temenin opanya ya. Opanya lagi galau. Nih, barang-barangnya baby Brian, tuh. Tepok-tepok, emang nyamuk. Hah? Kesel. Tau gitu, mau saya dandan. Siapa yang suruh dandan? Bodoh amat. Ondel-ondel. Mayan. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan untuk berapa orang? Enggak, saya enggak mau pesan, Mbak. Saya cuma mau nanya. Mbak pernah lihat enggak laki-laki di foto ini? Mohon maaf, Mbak. Saya kurang ingat karena yang berkunjung di kafe ini banyak banget. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mas, permisi mas. Iya, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau nanya. Mas pernah ngeliat laki-laki ini nggak? Datang ke sini? Enggak, Mbak. Saya juga kurang inget sama setiap pengunjung yang datang makan di sini, Mbak.
Terima kasih ya. Sama-sama. Aku gak akan menyerah, Bay. Aku akan cari kamu sampai ketemu. Pak, permisi, Pak. Ya, ya, saya mau nanya, Bapak pernah lihat orang ini gak ya? Saya gak pernah lihat, Pak. Terima kasih ya. Permisi, Pak. Ya.